Liga voli Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025 masih disibukkan dengan tim kontestan yang berburu pemain baru. Selain Megawati Hangestri yang akan kembali bergabung dengan Red Sparks, para pemain asing lain juga direkrut tim kontestan Velik. Baik melalui jatah kuota Asia maupun internasional. GS Caltex, misalnya, mereka baru-baru ini mengumumkan telah memilih Stephanie Weiler sebagai outside hitter. Pemain berusia 28 tahun tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, yakni Australia dan Jerman. Dia adalah pemain yang kami inginkan. Saya sangat beruntung, komentar pelatih GS Caltex Lee Yang Taek melalui Naver. GS Caltex sebelumnya telah melepas Kang Sohui, pemain utama tim ke High Pass, dan Han Dahye ke iPaper. Sebagai gantinya, GS Caltex merekrut Choi Gaeng dari High Pass dan Seo Chaewon dari iPaper atas transfer kedua pemain mereka. Menurut Lee Yang Taek, postur badan serta kekuatan fisik Stephanie Weiler akan sangat menunjang permainan timnya. Meski bertubuh tinggi, keseimbangannya sangat baik, ujarnya. Kemampuan memblokirnya juga sangat bagus. Tidak mudah menemukan outside hitter dengan tinggi mencapai 195 cm seperti dirinya, kata pelatih Lee. Sementara, Weiler mengungkapkan rasa syukurnya bisa bergabung dengan GS Caltex. Di Australia, Velik Korea dikenal sebagai liga dengan level yang sangat tinggi. Saya bersyukur dan bersemangat bisa bermain di Velik, sebutnya. Sebagai tim bertabur bintang, misi kebangkitan akan diusung Jakarta Bin ketika berjumpa dengan Jakarta Popsivo Polowan pada hari ini, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Pada pekan pertama di Yogyakarta, tim besutan Danai Sriwacaramae Thakul tersebut menorehkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Kemenangan didapatkan Wilda Siti Nurfathilah Sugandi dan kolega pada laga pembuka melawan Jakarta Livin Mandiri yang merupakan tim debutan. Tampil tanpa diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi yang absen karena kurang prima, Jakarta Bin menang meyakinkan dengan skor 3-1. Tren positif tersebut gagal dilanjutkan pada laga kedua menghadapi juara bertahan 2 musim terakhir, Bandung BJB Tanda Mata. Dalam laga itu, Jakarta Bin sudah diperkuat oleh Megawati untuk menghadirkan variasi serangan-serangan yang lebih mematikan. Akan tetapi, Bandung BJB masih mampu tampil solid untuk menggoreskan kekalahan bagi Jakarta Bin dengan skor 3-1. Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan sedang dinaungi aura positif karena mampu meraih kemenangan dalam 1 laga yang baru dijalani. Menghadapi laga ini, Jakarta Bin tentu mengharapkan tua dari Megawati untuk menambah daya gedor mereka di lini serang. Terlebih pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Ya, Megawati mendapatkan kesempatan lagi untuk bermain di Liga Voli Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025 mendatang. Pada hari kedua ini, Bandung BJB juga akan kembali turun ke lapangan dengan skuad baru mereka di musim ini. Tim besutan Alim Suseno tersebut akan berupaya melanjutkan tren positif mereka dengan menghadapi Jakarta Livin Mandiri. Sebagai juara bertahan, Bandung BJB Tanda Mata mengawali Proliga 2024 dengan hasil minor karena kalah di tangan Jakarta Pertamina Enduro. Kemenangan akan mendekatkan mereka kepada Jakarta Pertamina yang memuncaki klasemen sementara. Sedangkan laga di kategori putra antara Jakarta Pertamina Pertamax dan Jakarta Bayangkara Presisi akan menjadi penutup di hari kedua. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi akan melanjutkan karirnya berkompetisi di Liga Voli Korea pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Atlet berusia 24 tahun itu tetap membela klub yang dibelanya musim lalu. Red Sparks segera mengamankan jasa atlet asal Jember,
Jawa Timur pada pengumuman hasil draft pemain Asia Liga Voli Korea. Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin turut hadir dalam pengumuman secara resmi yang digelar di Jeju Sun Hotel, Korea Selatan, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Mega telah membantu ikut memberikan kebahagiaan terhadap tim bola voli putri asal Daejeon itu. Pemain yang berposisi sebagai opposite itu total berhasil mencetak 797 poin sepanjang musim Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati mencetak 736 poin selama musim reguler dan 61 poin pada 3 pertandingan babak playoff. Berkat Mega pula, popularitas tim berjuluk Red Force itu semakin meningkat di Indonesia. Para pemain Red Sparks bahkan mendapatkan undangan khusus untuk berkunjung ke Indonesia dan melakoni pertandingan eksibisi. Dia mengatakan perasaan bahagianya bisa bekerja sama dengan Mega setidaknya selama satu musim ke depan. "Saya senang bisa bersama Mega lagi," kata Ko Hee Jin dengan membawa boneka yang berbentuk karikatur dari Megawati. "Boneka ini dibuat oleh Kedutaan Besar Indonesia di Korea," katanya sambil tersenyum. Pelatih berusia 43 tahun itu merasa beruntung memiliki pemain Megawati di dalam skuadnya. Dia mengatakan tidak ada pemain yang masuk ke dalam draft Asia yang memiliki kekuatan menyerang seperti Megawati. Ko Hee Jin menilai Megawati bukan hanya bermain bola voli saja, namun ia mampu memberikan dampak positif terhadap rekan-rekan lainnya di dalam tim. "Saya rasa tidak ada yang memiliki kekuatan ofensif seperti yang dimiliki Mega," kata Ko. "Ia bermain bola voli, namun ia juga memiliki kepribadian yang baik. Ia memiliki pengaruh yang baik terhadap para pemain kami. Kerja sama tim sangat bagus. Rasanya tepat untuk memilih Mega," ujar Ko Hee Jin. Megawati dijadwalkan akan kembali bergabung bersama Red Sparks pada bulan Juli mendatang setelah Proliga 2024 berakhir. Yola Yuliana batal susul Megawati Hangestri bermain di Korea Selatan. Pemain Belanda ini, ungkap netizen, jadi alasan ia ingin bela timnas Indonesia jadi berita olahraga paling populer di tvnews.com pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Berikut ini dua berita olahraga paling populer pada hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 yang coba tim tvnews rangkum. Yola Yuliana batal susul Megawati Hangestri. Bintang voli Indonesia, Yola Yuliana batal menyusul Megawati Hangestri untuk bisa bermain di Liga Voli Korea lewat program Asian Draft Quarter dari KOVO. Bersama Megawati Hangestri, nama Yola Yuliana dan Aulia Suci Nurfadila masuk dalam daftar pemain yang mengikuti trio Asian Draft Quarter musim ini. Setelah menjalani trio pada tanggal 29 April kemarin, sayangnya Yola dan Aulia Suci tidak dipilih klub-klub velik. Hal tersebut membuat dua pevoli Indonesia itu batal menyusul Megatron yang mendapatkan perpanjangan kontrak dari Red Spark untuk musim depan. Pada Asian Draft Quarter kali ini, pemain asal China mendominasi, di mana 4 tim memilih pemain asal Tiongkok. Selain Red Sparks yang memilih untuk memperpanjang kontrak,